Kabar duka juga menghampiri keluarga besar Didi Riyadi. Ayahnya Ahmad Widodo Malang Yudo meninggal dunia pada hari Sabtu pukul 9:40 malam. Almarhum meninggal karena sudah menderita kanker paru-paru selama bertahun-tahun. Kondisinya sudah memburuk sejak hari Jumat dan pihak keluarga pun sempat beberapa kali bolak-balik mencari rumah sakit rujukan dari dokter. Namun belum sempat dipindahkan, kondisi ayah dari penyanyi Tata ini juga akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Almarhum pun sudah dimakamkan di daerah Parung Bogor pada hari Minggu pukul 12 siang. Sebelumnya kabar duka ini pun disampaikan oleh adik perempuan Didi, Reni Sutari. Melalui instastorynya, perempuan yang dikenal sebagai penyiar salah satu radio ternama ini mengabarkan kabar duka tersebut. Telah berpulang ke Allah Subhanahu Wa Taala, ayah saya Ahmad Widodo Malang Yudo hari ini 24 Maret 2018 pukul 21:40. Semoga dimaafkan segala kesalahannya, kami mohon doanya, tulis Reni. Berbeda dengan Reni membagikan kabar duka tersebut, Didi dan Tata justru sama sekali tidak terlihat aktivitas di sosial media. Bahkan sebuah video memperlihatkan bagaimana anak-anak yang mengantarkan untuk terakhir kali ayahanda mereka ke hadapan Yang Kuasa. Terlihat tiga anak laki-laki almarhum masuk ke liang lahat dan ikut menguburkan. Setelah jenazah menyatu dengan tanah, Didi dan juga keluarga sudah terlihat ikhlas menerima kepergian salah satu anggota keluarganya tersebut.